Go-kart merupakan satu sukan permotoran yang tidak asing lagi dalam negara kita. Mungkin umum masih lagi belum mengetahui bahawa kita sebenarnya mempunyai permata dalam sukan ini. Baru berusia 16 tahun, namun Amir Haris Jeffrey berada dalam kelasnya yang tersendiri. Kisah Nota Inspirasi kali ini membawa anda mengenali anak. Ya. Menjadi seorang pelumba F1, semestinya bagi tahun depan, langkah yang terbesar bagi saya adalah untuk berlumba dalam peringkat Formula 4. Dari situ saya akan mengumpul poin untuk super license bagi untuk capai ke F1 lah. Kemalangan yang menimpa Amir pada perlumbaan pusingan 3 Piala IAME Asia 2019 di Pattaya, Thailand pada Mei lalu membuka mata banyak pihak menyedari potensi dan masa depan cerah yang dimiliki remaja ini. Melakar sejarah muncul sebagai juara menewaskan pelumba terbaik dunia membuktikan semangat jiwa kental Amir yang tidak pernah luntur dan berputus asa. Masa dia accident tu, saya tengok, saya risau sebab tak pernah dia accident paling teruk. Sebab dia keluar je daripada ambulans, dia cakap dia tak rasa kaki dia. Tapi apabila dia hospital, saya tengok X-ray semua alhamdulillah tak ada, cuma bengkak je lah. Dan hari tu dia memang tak boleh bangun, dia tidur je. Lepas sahur tu, saya tanya dia kata dia nak race. So saya risau. Saya kata tak apa, cuba je lah. So dia cuba. Kalau race pun, saya jangka tempat 5 terbaik lah. Sebab dia bermula dari belakang 20 tau. Sebab driver yang sana semua berpengalaman daripada luar negara semua kan. So alhamdulillah dia kejar sampai dia dapat nombor 1 lah. So saya malam tu saya menangis lah. Sebab dia tahu kita tak ada cukup duit. Tapi dia cuba sebab saya bila cakap dengan dia. Kalau dia tak bagus pun, tapi kalau dia tak ada duit pun dia bagus, kita akan cuba nak cari. Tapi kalau dia tak bagus, tak duit ada banyak macam mana pun dia takkan pergi jauh. Masa tu untuk saya, saya nak sebab saya sudah jauh-jauh datang ke Thailand. So saya rasa kalau saya nak putus asa macam rugilah. So saya berusaha jugalah daripada nombor 20 masa pergi final tu. Alhamdulillah lah saya muncul nombor 1 masa lap terakhir tu. Memiliki peluang dan tiket ke Grand Final Dunia di Brazil tahun lalu, namun terpaksa dilupakan atas faktor kewangan memberi kesan dan membantutkan hasrat pelumba muda ini untuk beraksi di pentas antarabangsa. Tahun lepas pada perlumbaan Asia Final, dua juara dunia telah pun berlumba di Thailand dan saya alhamdulillah finish di depan mereka. So saya rasa kalau saya dapat peluang untuk berlumba di sana, saya dapat mengharumkan nama negara lah. Cabaran yang paling besar untuk kami ini adalah kewangan lah. Sebab orang nampak ya go-kart ni kecil kan, tayar kecil semua, tapi dia punya harga memang mahal. So jadi kami ni tak ada siapa-siapa sponsor lah. Cuma biasanya tim yang banyak bagi kita kelonggaran dari segi pembayaran tu. So harga tu kita minta kurang sikit. Untuk tengok dia datang daripada zero to somebody until today is really make all of us proud lah. Cuma kita sentiasa ada problem dengan bajet. So Malaysian or Asian always have problem because the currency exchange is very big. Mewakili pasukan DRM yang sentiasa memberikan sokongan, Amir juga mengakui keluarga terutama bapanya merupakan sumber kekuatan utama buat dirinya. Saya memang terhutang-mundilah dengan ayah saya. Tanpa dia, saya memang tak bolehlah dekat sini. Tak boleh menang pun, tak boleh race pun. Dia telah berkorban banyak untuk saya dari segi kewangan dan untuk keluarga saya juga. Memang bukan senanglah untuk dia kerana adik saya juga merupakan seorang pesakit jantung. Jadi saya amat terhutang budilah kepada ayah saya dan saya sayang sangatlah kepada dia. Apabila anak kita mencuri bidang apa-apa yang dia minat, bagi sokongan. Sebab kita tak nampak dia punya kelebihan dia. Tapi bila dia ada kelebihan tu, at least kita support. Harapan saya adalah untuk Kementerian Belia dan Sukan untuk memberi perhatianlah kepada talent-talent dalam sukan go-kart ni, kerana bukan saya sahaja yang mempunyai talent dalam sukan go-kart ni dalam kalangan pelumba Malaysia, dan mereka juga tidak diberi perhatian daripada KBS.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia menyatakan hasrat untuk mengembalikan semula kegemilangan sukan permotoran empat roda dan Formula One di tanah air. Semoga usaha dan kejayaan Amir Haris memberi sinar dan harapan kepada negara dan membuka mata banyak pihak agar dapat merealisasikan impiannya untuk terus berada di persada dunia. Amir Haris, by virtue of confirmation, it's the winner for the Rotax Senior Group.